Halo kawan-kawan semua. Kawan-kawan tahu tak, ada satu tempat di Riau, tepatnya di Kampar. Ada satu kampung yang unik betul. Iya, kampung apa tuh? Ha, itulah dia, Kampung Patin. Kampung Patin. Kampung tuh ada ikan patin ke? Betul sekali. Kampung ini sebenarnya kampung Koto Masjid. Tapi karena ada banyak sekali kolam ikan patin di rumah-rumah penduduk, kampung ini pun disebut sebagai Kampung Patin. Oh, iya tak iya juga. Nak buat apa ikan patin kok sebanyak-banyak tuh? Banyak macam lah. Produk unggulannya yaitu selai patin. Tapi ada banyak lagi olahan lain seperti bakso, somai, kerupuk kulit, abon, dan banyak lagi lah. Wih, banyak betul ya. Memang sedap tuh semuanya dimakan. Tapi, apakah olahan mereka ni cuma dimakan sendiri atau dijual? Tentulah dijual. Mereka telah mendistribusikan hasil olahan ini ke berbagai daerah seperti Pekanbaru. Dan juga mereka ini sudah menjual produk mereka dengan sistem online. Oh, hebat betul ya mereka ni. Tapi yang anehnya, siapa yang mulai pertama sebagai membudayakan ikan patin ni? Ha, inilah orangnya. Nama dia Bapak Suhaimi. Beliau ini orang yang cerdik pandai yang memprakarsai adanya budidaya ikan patin ini. Berbekalkan ilmu pengetahuan dari lulusan sarjana perikanan di Universitas Riau dan program pasca sarjana jurusan agribisnis di Universitas Islam Riau, beliau mampu mengembangkan budidaya ikan patin ini dan mengajak semua penduduk sekitar untuk ikut bersama membudidaya ikan patin ini dan mengolah ikan patin ini menjadi berbagai macam olahan. Ha, nak tahu tak? Apa dia tuh? Karena semua penduduk Kampung Patin tadi ikut membudidaya ikan patin itu, mereka mempunyai moto, tiada rumah tanpa kolam ikan. Oh, itulah sebabnya ya mereka ni sampai dijuluki Kampung Patin. Tapi, apa orang-orang pada tahu tempat ni? Sebab ada banyak potensi di kampung ni. Oh, mestilah. Kemarin kampung ni pernah didatangi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Pak Sandiaga Uno. Ha. Pak Suhaimi ini juga dah banyak mendapat penghargaan seperti Adi Bakti Minabahari Award 2010, ada Indonesia CSR Award 2011, Telkom CSR Award tahun 2011 juga, dan banyak lagi lah. Hebat, hebat. Aku nak tahu lebih banyak lah tentang Kampung Patin ni. Boleh, boleh. Kebetulan ni, kita akan mengadakan diskusi dengan Bapak Suhaimi dalam 2 jam ke depan tentang Kampung Patin ni. Aku ikutlah. Iya, jomlah.